zombie apocalypse. Roma Irama rupanya memiliki cerita tak terduga dengan Mulan Jameela. Pria yang dijuluki Raja Dangdut ini mengungkapkan cerita soal Mulan Jameela saat membuat konten digital bersama Ahmad Dhani. Roma Irama lantas membagikan cerita tersebut pada Ahmad Dhani. "Saya ada cerita tentang Mulan," ucap Roma Irama mengawalinya dikutip Senin 25 Juli 2022. Rupanya saat itu Roma Irama diminta untuk berduet dengan Mulan Jameela di sebuah acara TV. Waktu itu kan ada rencana duet di salah satu stasiun televisi. Mereka minta Pak Haji, "Ini dong sama Mulan duet," tutur Roma Irama. Namun yang mengejutkan, Roma Irama justru secara blak-blakan mengaku menolak permintaan tersebut. Bahkan saat itu Roma Irama langsung menolak permintaan pihak stasiun TV yang memintanya berduet dengan Mulan Jameela. Roma Irama pun mengungkapkan alasan dirinya menolak permintaan duet dengan Mulan. Rupanya Roma Irama beralasan bahwa genre musiknya dengan Mulan berbeda. "Waktu itu saya kaget, dia kan rocker," terus saya bilang, "Waduh, sorry nih, gak nyambung sama soneta," jelas Roma Irama. Tak hanya berbeda genre musik, Roma Irama rupanya juga menolak lantaran penampilan Mulan Jameela. Roma menilai saat itu penampilan Mulan terlalu seksi. Sementara itu diketahui Roma Irama dikenal sebagai salah satu penyanyi yang dikenal religius. Saat itu Roma Irama juga sempat menegur Ahmad Dhani secara tidak langsung. Pasalnya ia meminta sang istri untuk lebih tampil tertutup saat manggung. "Saya bilang, ada kostum lain gak? Kasih tahu sama Dhani ya, bikinin pakaian yang khusus gitu," kata Roma Irama. Namun kini Mulan Jameela sudah tampil tertutup, bahkan ia telah menutup auratnya dan mengenakan hijab usai memutuskan untuk berhijrah.